Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk Saudara-saudara kita yang telah memberikan uh, sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian uh, semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan eh, terima kasih atas apresiasinya. Semoga eh, selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti-skip dan anti-dunduk. Eh, bagi yang berkenan ya silakan saja di-share tapi linknya ya jadi linknya saja yang di-share ya jangan diunduh terus di-cut-cut -cut, nggak karu-karuan terus diunggah ulang apalagi diadu dengan video lainnya ya aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu itu pasti kalau kamu menemukan seperti itu ya itu belum izin sama aku ya Makanya bagi yang berkenan silahkan lonceng linknya saja di share ya. Oke selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak uh, bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian tapi intinya aku ucapkan uh, ribuan rasa terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan sebagai sesama saudara kita saling doakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. <tuh> Kopi morning dulu. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. bulan-bulan ini aku nggak tahu di tempat kalian tapi sepertinya fenomenanya sama sih ya. Uh, aku mendapatkan beberapa undangan pernikahan dari ya teman ngaji, teman bermain, teman ya teman-teman semuanya lah ya. Undangan pernikahan ya. Seperti ini. Ini kemarin dapatnya ini. Nanti ini Menikahnya ini tanggal uh, Sabtu 04 November 2023. Hmm, ya bagus-bagus ya, selnya desain undangannya. Ini juga ini sunat, ini bagus sekali desain undangannya, kostumnya uh, membudaya banget ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian budaya kita ya yang Jawa ya Jawa yang Sunda ya Sunda yang Batak ya Batak yang Aceh ya Aceh yang Makassar ya Makassar yang Maluku ya Maluku yang Irian Jaya dan Irian Jaya ya itu harus kita mm, lestarikan ya jangan sampai kita justru melupakan budaya kita dan terkontaminasi oleh budaya Barat. Barat punya budaya itu urusan mereka. Kita punya urusan sendiri kok budaya kita ya. Oke. Okay. Undangan-undangan pernikahan itu begitu banyak ya. Musimnya orang punya gawe, kata orang Jawa ya. Seperti ini tadi ya. Undangan pernikahan yang didesain sangat bagus ini. Ini ya. Ini dari sahabat ini ya. <tuh> Mungkin di tempatmu fenomenanya juga banyak, ya. Sama lah, seperti di sini, ya. Kita menghadiri uh, resepsi pernikahan dari sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan pernikahan keluarganya, ya. Maybe putrinya atau apalah yang masih terkait keluarga, dan kita diundang, ya. Maka yang namanya undangan, ya. Selayaknya kita datang untuk ikut menghadiri sebagai wujud kebersamaan kita atas kebahagiaan mereka. Oke. Okay. Namun demikian yang jadi masalah bukan di situ. Dan aku menjadi menarik ya bagi apa yang harus aku sampaikan kepada kalian, ya. Biasanya kalau pernikahan itu kan ada apa namanya khotbah nikah ya khotbah nikah dan seorang tokoh agama biasanya ngundang gitu kalau di kami di desa ya kiainya lah gitu ya. atau kalau di kota ustadz gitu atau ulama-ulama siapalah gitu kalau di desa kan jarang manggil ustadz ya kiai gitulah lah. <guluh> memberikan khotbah nikah yang biasanya itu berupa pitutur luhur ya pitutur luhur untuk kedua mempelai gitu. nah, pada momen-momen itu sering mengutip hadis ya hadis itu sering dikutip sehingga itu menjadi hadis pasaran artinya setiap siapapun ya diundang untuk memberikan khotbah nikah Biasanya, nih, kecenderungannya, nih, mereka sering mengutip ini. Hadis, ya, dan bisa dipastikan mereka yang mengutip ini. Hadis itu tanpa melakukan penelitian, penyelidikan. Hadis itu sebetulnya hadis tentang apa, sih, maksudnya? apa sih kanjeng nabi itu yang dimaksud dengan hadis itu sehingga mengeluarkan hadis seperti itu ya sepertinya mereka tidak tahu dan sudah enjoy saja ya mereka kira itu sudah tepat sudah benar sehingga menjadi mainstream ya itulah uh, gejala mainstream ya dianggap sudah umum ya sudah di sana menukil itu hadis di sini menik menukil itu hadis kiai a ambil itu hadis kiai B C D E ambil itu hadis ustadz A B C diambil itu hadis bahkan aku pernah apa ya dalam perjalanan itu ada sahabat ngobrol itu yaitu ustadz kita ya hmm, ca Ahmad gitu aku manggilnya pada waktu dia diundang di Gresik katanya ada seseorang yang ya, ya dari segi pendidikan cukup mumpuni lah ya karena dia alumni dari dari salah satu uh, lembaga pendidikan yang kita kenal streng banget ya dan tapi tidak di barat tengah ada cabangnya di jakarta dia alumni di situ dan gelarnya sudah doktor eh, menukil juga itu hadis ketika dia menjadi katakanlah narasumber dari kutbah nikah itu. Tapi ditanyain itu hadis sebetulnya untuk apa dan gimana sih big background backgroundnya, behind screen-nya gimana? Eh dia kagak tahu. Itu level doktor loh. Dan dari satu lembaga pendidikan yang yang ya punya nama lah. Nggak tahu itu hadis untuk apa, behind screennya gimana, Ya mungkin karena sudah terjangkit mainstream itu tadi semua orang pada pakai dia juga pakai untuk memberikan uh, pencerahan kepada kedua mempelai atau yang kita sebut khotbah nikah. Nah, ini kan menjadi kacau. <laughs> Maka dari apa yang terjadi di publik kita seperti itu uh, ada baiknya kita coba kaji sekarang gimana sebetulnya duduk permasalahan terhadap itu hadis, ya dan seperti tadi aku bilang hmm, sekarang musim undangan ya seperti ini aku menerima undangan sehingga tidak salah, salah lagi gitu ya Sebetulnya sih ini untuk pengetahuan kita secara umum tapi bil khusus sebetulnya bagi mereka-mereka yang, yang yang di strata sosial itu telah menempati tempat yang begitu Oh, apa ya diakui sebagai penceramah gitulah ya kalau gue kan ya tidak mungkin dah masa gue disuruh kasih khotbah nikah nanti nanti tamu tamunya pada ter, terperanjak ya itu itu rocker dari mana itu kasih khotbah nikah gitu ya ya Ya, itulah yang namanya fenomena seperti itu. Seharusnya mereka, ya, yang sering diundang untuk kasih khotbah nikah, eh, mendengar kajian ini, ya, tapi ya sudahlah ya. Nanti tugas kalian untuk menyampaikan ke publik apa yang mau aku sampaikan. Oke, okay. maka tajuk kali ini adalah hmm, sujud, sujud suami, suami istri, sujud kepada suami, ya. istri. Istri ya sujud kepada suami, ya ini hadis yang disalahpahami. di salah pahami Ya. Nih, tajuk kita. Istri sujud kepada suami, hadis yang disalahpahami. Bahkan beberapa waktu lalu ada penceramah bagus penceramahnya itu masih muda juga ya. Ma, apakah istilahnya apa? Mahmud ya Mami muda gitu ya atau apa kita nggak tahu ya masih muda juga penceramannya ya Mami muda atau apa istilahnya gitu dan keilmuannya cukup mumpuni sepertinya dia alumni dari barat Tengah sana ya ketika memberikan kajian ya hadis ini dipakai bayangkan tadi yang gue dapat cerita doktor itu alumni Universitas terkenal ya ya hadis ini juga dipakai khotbah nikah Terus itu teh siapa namanya itu kalau dilihat dari logatnya itu dari Pasundan ya, Mojang Priangan lah ya. Dan dia kalau gue lihat dari apa yang dia sampaikan ya memang dia sepertinya pernah menimba ilmu ke barat tengah sana ketika memberikan tausiahnya juga ya di sini yang dia pakai bayangkan. Kalau orang-orang yang punya level seperti itu aja keliru, bagaimana yang awam? Nah, kalau kata orang Madura, bagaimana yang awam? Ya norok buntek, norok buntek itu ngikut saja. Ya. Orang ke kanan kita ke kanan, orang ke kiri kita ke kiri, ya. orang ke belangsak ya kita ke belangsak. Karena nggak tahu duduk permasalahannya. Itulah perlunya ngaji seperti kita ngaji bareng. Sehingga kita tahu duduk permasalahan dari sesuatu yang kita ikuti. Karena Al-Qur'an sudah melarang, "Janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya." Lalu bagaimana? Tanya dulu supaya kamu tahu, baru kamu ikuti. Gitu. Itu artinya pengetahuan itu menjadi perlu. Kan aku sudah ingatkan ya, Allah saja yang punya kekuasaan full power, tiada tanding, tiada banding yang absolut tidak semena-mena mengatakan kepada malaikat ketika dia mengajukan usul di surat Al-Baqarah surat 2 yang ke-30 itu ketika akulah yang menjadikan khalifah di bumi terus uh, malaikat memberikan uh, tanggapannya itu kan Allah nggak bilang aku yang berkuasa lu mau apa kan nggak begitu tapi menggunakan pengetahuan ya akulah yang mengetahui lebih mengetahui itu artinya Allah mengajarkan kita bagaimana perlunya pengetahuan. Artinya apa? Studi itu perlu, ngaji itu perlu. Makanya orang Jawa bilang, ne orang ngaji ngulango, ne orang ngulang ngaji yo, ojo wis orang ngaji orang ngulang. Orang yang sudah berpendidikan aja masih keliru kok, apalagi kita yang Oke, ngokem gini terus nggak mau ngaji. Ya, Mbak keblengsak. Oke, aku akan bacakan dulu komen yang masuk ya. Dari kajian kemarin ya, kajian kita Israel Palestina bukan perang agama. Alhamdulillah lumayan ya. Dapat power 434, semoga bisa menuju ke 500 power ya. Bagi kita ini sudah sudah spektakuler ya. Dapat 500 Uh, tapi yang kemarin ada yang dapat seribu itu apa ya? Ketika aku ngisi kajian itu loh, Bible menjanjikan Islam. Aku nggak nyangka itu dapat seribu P, Bahkan sekarang maybe sudah lebih. Ya, ya, ya alhamdulillah. Ya. Meskipun belum tentu juga itu signifikan terhadap iklan. Karena waktu gue seperti bahas, dan uh, nah sekarang sudah reda ya. Makanya kita harus hati-hati. Apakah itu memang berita yang didesain untuk mengalihkan isu atau bagaimana? Jadi pada waktu dia dibutuhkan dia diekspos terus. Setelah nggak dibutuhkan ya sudah redah begitu saja. Itu namanya kerja eh, kerja intelijen begitu, kerja spionase begitu. Ketika eh, kita bahas tentang apa itu azaitun itu, tuh kan favornya sampai sepuluh ribu tiga ribu bahkan ada yang dua ribu tapi ternyata tidak memberikan signifikan sama sekali terhadap pemasukan iklan ya karena tahunya dari mana ya bulan itu blong tidak mendapatkan e, transfer dari YouTube ya jadi blong jadi e, yang dikatakan panen itu bagi petani itu ada dua Panen itu produknya dia tanam bawang ini untuk saudara tadi berbes panen nah, itu panen pertama yang kedua di pasar harganya bagus itu baru panen tapi kalau panennya bagus ya berapa ton dihasilkan ya tapi harga di pasar jeblok ya nggak panen atau panennya jeblok nggak bagus harga di pasar bag naik ya sama aja nggak panen sama dengan hampir sama dengan uh, di YouTube begitu juga uh, pewarnya banyak kontribusi iklannya banyak ah itu baru bisa dikatakan seperti petani tadi panen ya tapi kalau powernya banyak kontribusinya itu nggak signifikan karena di skip atau di download barangkali <coughs> ya sama saja sami mawon gitu ya oke dan alhamdulillah bagi kita cukup baguslah sudah ya di angka 500-an ini sudah 438 viewer. Ya. ya jangan dibandingkan dengan channel-channel lain ya. Mereka lebih lebih subur gitu ya. Oke, komen yang masuk dari Giswati alhamdulillah Palu kedua, salam Isra Tuhan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih. Matur kepada soleha kita, Gispati, atas tiga merah hatinya, dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu, ya, salam Isra, semuanya. Kemudian untuk Kang Mas Irfan Al Akbar, salam perdamaian bagi saudaraku Bani Abraham di Palestina. Amin, 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 ya, semoga ada damailah di sana. Ya. Sudah capek perang, dari mulai tahun berapa itu, ya, semoga ada damai. Semoga mereka berdua baik Israel atau Palestina bisa tersadar dari kebebalannya selama puluhan tahun ini dan mampu menjembatani sebuah dialog yang menuju perdamaian hidup berdampingan. Bahu membahu bersama dalam membangun tanah warisan Bapak Abraham tersebut. Ya, subhanallah. Itu sebetulnya yang harus kita dorong. Seperti apa yang dikatakan Irfan. Sudahlah, hidup berdampingan. Yang Kristen ya biar Kristen, yang Islam biar Islam, yang Yahudi biar Yahudi. Ya. Sudah masing-masing terserah ya, berdasarkan pilihannya. Dalam bernegara kalian bersatu membangun bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik, ya, pertumbuhannya juga lebih baik. Itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, spektakuler daripada bom sana bom sini ya jadi membangun tanah warisan bapak ya sehingga membuat uh, bapak Abraham kita seandainya dia bisa hadir saat ini menjadi bahagia tapi kalau bom sana bom sini ya bagaimana seorang bapak tidak merasakan kesedihan yang dalam gitu loh ya oke terima kasih uh, pendapat yang brilian dari Irfan Al Akbar ya menyimak dari kerinci Jambi oke okay. kita lanjutkan dari soleh kita Rahani Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam kajian Tuan Guru selalu di hati Atunuhun teh Rahani Junaidi kumaha pawartosna nanehna Ayat di Bandungnya Atunuhun nuhun atas ti sorry dua merah hatinya. Salam isra untuk semua yang ada di Bandung ya selalu di hati mantap mantap terima kasih kita lanjutkan uh, nyebrang ke Sumatera dan bagian utara ada Bapak Abdul Muluk assalamualaikum waalaikumsalam dari Serang izin nyimak Gus uh, semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah dan salam isra untuk saudaraku semua di channel ini Amin Oke okay. Kembali salam Isra juga Pak untuk Bapak sekeluarga dan untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Surya Mandiri, ini Kang Mas atau Mbak ya? Assalamualaikum, Gus. Salam Semoga sehat-sehat. Selamat dunia akhirat kita semua. Ikut nyimak dari Klaten, Ngayuk, Jokarto. Matur nuwun. Enggak tahu ini Kang Mas atau Mbak ini, Surya ya. Karena Surya itu ada Lili Suryani itu cewek. <laughs> surya Mandiri. Ya mohon dikonfirmasi ya untuk saudaraku ya Surya. Ya. Karena fotonya cuma huruf S saja. Nggak ada kandungnya. Oke, waktu dimanun Kang Mas. Salam <sumur> Isra Astoyo. Damel seterek-terek. Wonton telatah Klaten nganjuk Oke rahayu sedaya angsal rahman rahim saking Gusti Allah Agung. Amin amin rabbal alamin. Salam isra untuk semuanya yang ada di sana. Eh, kita lanjutkan dari Kang Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pembagian wilayah yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1947 menjadi pemicu konflik antara Israel dan Palestina. PBB membagi wilayah Palestina untuk menjadi dua negara, satu negara Yahudi, satu nya lagi negara Arab. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku ya, untuk semuanya yang ada di sana. Islam eh, rasional. Memang ya begitu ya. <guruh> Cara apa gitu yang mau dipakai. Makanya aku tetap mengajukan sudahlah kembali ke konsep teologisnya aja. Kalau politis menjadi babak belur ya nggak selesai selesai itu yang aku kadang-kadang males bahasnya karena ya sudah begitu itu ini nanti selesai lihat dua tiga tahun lagi begitu lagi selesai dua tiga begitu lagi oke kita lanjutkan soalnya kita define Peminim peace and love Desa Ngicu, Karang Pelosok, Kabupaten Malang. Kematun Nembanun, Salam Misra untuk semuanya yang ada di sana ya. Gria Permata Alam. Aku tahu peta Gria Permata Alam itu ya. Aku tahu ya karena sering berkunjung di sana. Oke, terima kasih dari Divine dan kita lanjutkan. Kang Mas Jono Lono. salam Isra dari Wonosobo, baru sempat nyimak kajian Gus. Monggo sekeca akan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Wonosobo. Kang Hermana Nata Wijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirnya Mak, salam Isra bagi semuanya. atau nuhun Kang, salam Isra. Sadayana. Kemudian ditakut-takut dari Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Hong Kong beneran loh ya, bukan Hong Kong, -Hong Kong Nanti lu kira seperti gue yang sedang sering ngomong surga dari Hong Kong, enggak ya. Ini Hong Kong beneran ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, makanya itu kan sebuah diksi itu akan secara tepat disimpulkan ketika kita melihat rangkaian narasinya. Seperti gue ngomong, memangnya surga dari Hong Kong. Hmm. Terus untuk ditakut-takut yang ada di Hong Kong. sama-sama nah, Hong Kong, tapi itu berbeda, ya. Begitu juga kalau kita menelaah kitab suci, jangan dipenggal itu diksi dilepaskan dari konteksnya akan amburadul gitu. Ya. Nah, seperti kan kita pernah bahas ya rekan kafir kita kan begitu ya sudah jelas tipu daya dipotongnya tipu nah, mungkin dia nggak tahu sastra atau maunya memang mau menyerang Al Qur'an <tukan> dia bilang tukang tipu goblok we. sudah kafir goblok pula <tukan> ya tanpa melihat Rangkaian narasinya seperti apa Oke, terima kasih ya. E, nyimak Gus Betik dengan terbomnya gereja tua, semoga membuka umat Kristen yang amat benci Islam. Ternyata Israel tak kenal gereja. Ya begitu. Tidak ada masalah bagi mereka semua dihajarnya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bukan perang agama. Masjid dihajar, gereja dihajar. Dan kalau kita lihat sumber berita. Dari luar itu, gereja itu justru tempat e, berkumpulnya anak-anak dan ibu-ibu untuk berlindung dari bahaya peperangan. Justru di situ yang dihajar coba, <tuh> ya. Tapi lihat ya, pernyataan Yahudi yang sudah aku nukil, ya, aku jadikan klip. Jadi, Yahudi itu harus dipahami secara dua domain: ada yang politis, ada yang teologis jangan dikebiah uyah kata orang Jawa jangan dipukul rata semua Yahudi begitu ya oke kemudian Kang Mas Septian 69 Mesir udah dapat wilayah minyaknya ya ya ginilah proyek bersama ya, ya itu memang makanya kan ujung-ujungnya ke minyak minyak ya pak ya ekonomi bukan agama itu oke kang saran gipari menyimak setelah tayang Komen keempat, sambil sarapan uh, di ahad pagi yang terik, berangin Mantap. Monggo dilanjut. Siapa ini? Ini nama yang baru masuk ya. Uh, John, John Yim Rani Smile. Aduh, nggak tahu gue. John Yim namanya. Eh, agama dalam kurung digunakan buat ngumpulin sumbangan aja kok agar lebih abdol. Ah kamu otak goblok juga kamu. Ada orang susah hidup hmm. karena peperangan kamu justru a priori dan menjustifikasi dengan fitnah yang nggak benar. Yang nggak mungkin lah mengorbankan semua yang mereka miliki secara material bahkan nyawa pun dikorbankan. Hari ini anak siapa yang mati, besok ibu siapa yang mati, besok bapak siapa yang mati, terus cangkemmu nyocot hanya untuk sumbangan saja. Kamu itu goblok punya nurani enggak kamu itu? Kafir bajingan kamu. Kok yang punya hati nurani gitu loh. Jangan a priori. Kamu sama bapak ibumu enggak pernah diajari hati nurani ya. Sama agamamu kamu diajarkan jadi binatang seperti itu. Orang sudah jelas-jelas itu memperhatikan kak secara manusia kok kamu ngomong untuk ngumpul sumbangan. Memangnya bapak mamamu nggak pernah ngajari hati nurani? Anjing kamu. Muhammad Miss Muhammad siapa lagi pula ini namanya ya? Muhammad Muhammad di apa? Muhammad Misbah, ah, nggak tahulah lah ya namanya terpotong. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Saya minta tolong Pak, bantalah semua channel Sunnah Nabi demi umat karena channel itu berusaha memurtarkan umat. Waalaikumsalam untuk Kang Mas Muhammad. Tidak mungkin Kang Mas. Aku itu orang, kalau aku mau bantah itu kan aku harus nonton videonya di channel itu kan. Kalau enggak, bagaimana aku bisa bantah? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Aku nonton videoku sendiri saja di YouTube. Itu ya, nggak pernah aku perhatikan. Kadang-kadang cuman cek, ada yang benar atau enggak. Kadang-kadang, oh, itu salah judul atau apa, ada komen dari viewer diperbaiki gitu. Terus aku suruh nonton channelnya kafir ini untuk apa? Aku mau nonton channel itu kalau dari channel itu ada yang bermanfaat bagi tambahan pengetahuanku yang berkualitas, yang berakademis, itu aku baru mau. Lalu channel sampah seperti itu untuk apa ditonton? Ya, untuk apa? -apa? <tapi>, Tapi ginilah aku kasih solusi, karena aku nggak nggak pernah nonton nonton. Aku buka YouTube itu kalau nggak musik. Baru urusan kedua, te, tinju olahraga. Baru urusan ketiga, film. Tapi yang paling sering, kalau aku sudah jenuh, ya aku setel YouTube, itu pasti musik yang aku lihat. Dari segala genre, mulai dari siapa jago gitar itu, eh, Santana, ya, mulai dari apa, Eric Clapton, ya, jago gitar itu. Itu namanya Eric. Patrick Clapton ya mulai dari dangdutnya koplonya ya yang sekarang lagi ngetop itu apa terlalu sayang tarling semua aku musik jenisnya senang sampai e, besame atau bosamu ya bosamu bosamu Mujur semua aku suka jadi kalau aku nyetel YouTube itu kebanyakan rankingnya seperti tadi itu kalau nggak musik tinju baru film. Tapi yang paling sering itu musik. Baru urutan kedua tinju. Aku lagi seneng lihat e, siapa itu. E, bagaimana teknik bertinjunya Ger siapa? Ger Fonta Davis. Ya. Kalau melihat-lihat channel seperti ya ini channel sampah untuk apa dilihat? Ya. Ya, dia berusaha memurtadkan. Ya, supaya nggak murtad kalian harus banyak ngaji gitu loh ya nggak bisa ya kita eh, tidak ngaji terus mau aman tuh nggak bisa ngaji supaya aman supaya akidahnya kuat gitu loh ya ngerti kan kang kalau aku suruh bantah semua lagi channel ini oh apa perlunya ya kalau kalian takut murtad ya kalian harus ngaji pilih channel-channel yang bagus bukan channel yang hohohihe. Lah kalau senengan yang ho -ho -he, bagaimana? Inilah sebagai bukti bahwa perlunya studi itu begitu. ya. Tapi beginilah ya, aku kan harus juga memberikan solusi untuk Kang Mas Muhammad dan terima kasih atas komentarnya yang ya lumayan bagus lah ya dan dan itu sebuah keprihatinan kita bersama. Apalagi dia nyamar pakai nama uh, apa, sunnah Nabi, padahal isinya ya bajingan, ya gini aja. Aku kasih solusi gini: kamu nonton di situ, silahkan. Kalau kamu yang nonton, gue gak ada urusan. Nanti, apa yang kamu tidak ngerti dan kamu tidak bisa menjawabnya, kamu sampaikan ke sini. Jadi, aku mau tahu kesimpulannya saja. Masalahnya, apa yang ditanyakan, apa nanti insya Allah uh, aku jawab. Kalau bisa, aku jawab. Kalau enggak, ya aku mohon waktu untuk mencari referensinya Gitu aja ya solusinya ya Karena banyak teman-teman yang lain dahulu juga gitu Tonton video ini, tonton video ini Mbahmu goblok gue, aku kok nonton video ini uang Video ku gak pernah tak tonton ya. Jadi gitu Kang Mas Muhammad ya Misalkan ada sebuah permasalahan di channel itu kamu nonton Kamu gak ngerti jawabannya Ya kamu sampaikan ke sini. Tapi mendeskripsikannya harus yang jelas Masalahnya apa yang ditanyakan, apa ya? Insya Allah, kalau aku bisa, aku jawab. Kalau aku nggak bisa, aku pending. Aku minta waktu ya. Aku coba cari referensinya, begitu solusinya. Jadi, aku juga harus memberikan solusi kepada kamu, gitu ya? Oke, Matutumanun untuk Kang Muhammad. Semoga uh, selalu dalam rahman rahim Allah agung ya, yang punya kepedulian terhadap akidah umat, ya, khususnya saudara-saudara Islam kita. Oke, okay. kalau mau ngaji di sini monggo ya, tapi di sini ngajinya mungkin sedikit eh, banyak ya banyak, banyak lebih banyak banyaknya daripada sedikitnya berbeda ya stylenya dengan yang lain. Oke, okay. kemudian Kang Ibrahim Hajar hadir lagi, monggo Kang, monggo monggo monggo. Ya salam Isra untuk yang di Surabaya. Kemudian nggak bisa dibaca ini namanya ya. Bagaimana penjelasan bahwa Israel? Kita? Aduh, terlalu panjang, mas. Kamu itu kalau tanya itu yang yang simple aja gitu loh. Karena kita harus berbagi waktu. Ini terlalu panjang, tapi itu sudah dibales ya sama teman-teman ya. Ya. Kemudian uh, Labib Nafia al Yes tiga, oke. Okay. Ini juga namanya panjang sekali, sepanjang jalan Anjar Panarukan. <laughs> Hei, terima kasih sudah aku baca Semuanya komentarnya ya Dan kita masuk ke kajian kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim Jadi gini Kalau Kita Menghadari oh. Menghadari <tuh> menghadiri perhelatan khususnya pernikahan kerabat-kerabat kita, saudara kita, rekan-rekan kerja kita, rekan bisnis kita, rekan ngaji kita, rekan-rekan semua rekan lah ya. Dan pada giliran eh, sosok yang dikatakan kiai ulama atau ustadz atau apapun lah diminta untuk memberikan khotbah nikah yang memang sih sebetulnya tujuan utamanya untuk yang menikah ya kedua mempelai tapi itu juga secara umum juga boleh lah ya banyak di antara mereka yang menukil hadis ini ya ini kanjeng nabi yang ngendikan ya dari Tirmizi ya tapi kalau mungkin ada yang meriwayatkan lain monggo dinukil nggak ada masalah begini seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang, misalnya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah. <laughs> hadis ini yang digunakan, ya. Seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tanpa tahu konteksnya, seolah-olah ini hadis ditujukan kepada eh uh, perempuan-perempuan sudah menjadi istri-istri ya untuk patuh kepada suaminya ya nggak begitu salah pasang salah pasang ini bukan ini hadis ini bukan menceritakan ya bukan memerintahkan bagaimana seorang istri harus patuh kepada suaminya, bukan? Bukan di sana konteksnya. Mungkin ada yang bertanya. Lalu kenapa menggunakan sebagai personifikasinya hubungan suami dan istri dan istri harus sujud kepada suami? Ya itu hanya sebagai sebuah gambaran yang diambil karena begitu besarnya peran suami di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, sehingga dikatakan ya seandainya aku akan memerintahkan seorang sujud kepada seorang nistaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ya. Jadi kalau ditanya supaya kamu juga ngerti. Kalau memang ini bukan bentuk kepatuhan istri kepada suami ya, kenapa yang dijadikan pembicaraan pada hadis itu adalah istri yang sujud kepada suami. Maka jawabnya seperti itu. Sebagai personifikasi, ya suami itu kan punya peran penting karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti suami. Istri itu kagak apa-apa ya. Dia urusannya urusan dia sendiri. Dia sholat, dia puasa, dia mendidik anak-anaknya uh, uh, dengan baik, ya selesai tapi tanggung jawab keluarga itu suami nanti yang di akhirat itu yang ditanya ya nggak seperti istri ya. itu salah satu contoh pentingnya peran suami sehingga uh, istri disuruh sujud ke ya kepada suaminya ya itu hanya menunjukkan uh, peran penting saja tapi tidak mengarah kepada Bagaimana istri harus setia kepada suami dalam bentuk ketaatan? Tidak begitu. Hadis ini tidak bercerita itu. Bisa nggak kalian pahami ya? Nanti kalau mau cari hadis bagaimana istri harus setia kepada suami, ya tunduk patuh yaitu cari hadis-hadis yang lain bukan hadis ini ya makanya hadis yang disalahpahami atau bahasa kerennya salah pasang hadis itu mereka para pengkhotbah yang sering diundang untuk memberikan khotbah nikah salah pasang hadis kalau pakai hadis ini hmm. karena apa mereka tidak tahu asbabul nuzulnya bagaimana hadis, hadis itu Nuzul ya kalau nuzul biasanya di Al-Quran ya nuzul itu turun diajarkan ya atau gini aja lah e, bagaimana hadis ini kok bisa sampai keluar tuh gimana ceritanya behind screennya gimana nah, kita baca di sini ya e, jadi begini ya kita lihat e, apa yang menjadi behind screen sehingga e, kanjeng Nabi mengeluarkan hadis seperti ini. Ada sosok, ya, ada sosok, ya, yang bernama, itu adalah Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal, ya. Saat kembali dari Syam, ya, nah itu, Syam itu mana? Sam zaman dulu dengan Sam zaman sekarang, batas-batasnya tentu sudah berbeda. Ya. Dulu ke zaman Kanjeng Nabi kan belum ada bentuk negara modern seperti sekarang. Ya, ya. Jadi eh, sahabat Mu'ad bin Jabal itu kembali dari Syam, ya. Dan menghadap Kanjeng Nabi. Pulang ya dari Syam itu terus menghadap Kanjeng Nabi, ya. Bersujud kepada Kanjeng Nabi gitu loh ya si muat pulang gitu ya dari sam menemui kanjeng nabi dan bersujud kepada kanjeng nabi ya, itulah ya kemudian kanjeng nabi bertanya kepada muat apa ini wahai muat gitu loh ya kalau kita opo-opoan wae kon gitulah ono opo iki ada apa ini apa-apaan kon? Apa-apaan kamu ini? Nah, kira-kira begitulah bahasa lukasnya kalau pakai uh, budaya kita ya. Jadi kalau bahasa tekstualnya apa ini wahai mu'adz?" ya. Artinya itu kok kok sujud kepada Kanjeng Nabi. Gitu ya. Lalu Mu'adznya menjawab, "Aku," ya. Aku Mu'adz baru saja kembali dari Syam. Dan aku melihat mereka sujud kepada para rahib dan pendeta-pendetanya. Kiai-kiai-nya lah ya gampangnya begitu. Maka aku pun ingin melakukannya untukmu. Jadi sebetulnya yang menjadikan Mu'ad seperti itu dengan maksud itu itu bentuk kesetiaan beliau kepada kanjeng Nabi ingin memperlakukan junjungannya junjungan kita semua yaitu kanjeng Nabi sebagaimana orang-orang Sam melakukan penghormatan kepada rahib-rahib pendeta-pendeta atau kiai-kiai mereka tokoh-tokoh agama mereka pemuka-pemuka agama mereka begitulah kira-kira ya Ya, nah di sini kanjeng Nabi melarang, nggak boleh, ya. Lalu keluarlah hadis yang kita nukil di depan tadi, ya. Dan hadis itu ada yang lewat uh, Tirmizi dan Al Hakim. Nanti terserah kamu mau ambil yang mana saja. Maka kanjeng Nabi ngendikan berkata. Janganlah lakukan itu kalau seandainya. Nah, lihat ini, pakai seandainya, loh. Ya, berarti kan tidak, tidak aktual, karena pakai seandainya. Ya. Janganlah lakukan itu kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain. Niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. <tik> Clearkan sekarang bahwa hadis ini bukan hadis yang menceritakan tentang ketaatan ya, istri kepada suami. Enggak. Adapun diambilnya istri kepada suami itu karena memang begitu besarnya peran suami dalam rumah tangga, maka istri harus bertaat kepada uh, suaminya. Tapi ini bukan dalam konteks bagaimana dalam rumah tangga istri harus taat kepada suami, bukan begitu. Ini konteksnya konteks sujud bersujud gitu loh. Bahwa manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Itu loh konteksnya. Nah, orang kan untuk memberikan penggambaran, kan itu juga perlu supaya gampang diterima. Maka, eh, apa namanya penggambaran itu diambilkan dari korelasi atau hubungan istri kepada suami. Ya, yang yang kalau boleh, kan ini seandainya, maka ketika ada diksi, seandainya sebetulnya ya nggak ada perintah istri sujud kepada suami gitu loh, ya. Jadi ini sebetulnya konteksnya sujud menyujud antara manusia dan manusia, ya. Jadi bukan bukan kesetiaan uh, atau ketaatan istri kepada suaminya dalam subah rumah. Enggak, enggak begitu. <tuh> ya, kan sudah jelas backgroundnya, ya. Behind screennya kan uh, sudah jelas, ya. Uh, ada sahabat, ya muat pulang dari Syam, dia lihat di sana orang-orang memperlakukan kiai-kiai mereka dengan bersujud ya. muat dengan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi meniru, ingin melakukan seperti itu untuk Kanjeng Nabi. Ya wajar saja kan terhadap orang yang begitu diagungkan, dimuliakan, tapi Kanjeng Nabi larang, tidak boleh. Manusia sujud kepada manusia, ya. Jadi nggak boleh kan? nabi menggunakan analogi ini. Jadi ini intinya adalah tidak boleh orang sujud kepada orang, gitu loh ya. Bukan hubungan suami istri, bukan begitu, ya. Eh, dengan penjelasan ini eh, semoga eh, kalian paham ya apa yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi jangan jangan lagi ya. Keliru menggunakannya, sehingga ya kacau ya. Dan itu tadi ada pengandaian, ya pengandaian ya. Jadi, Rasulullah menggunakan kata e, "lau-lau" itu e, Arabiyunnya ya, yang dalam bahasa Arab digunakan sebagai perandaian. Jadi, ya tidak mungkin ya, memang tidak ada, kan? Perlu juga pengandaian seperti surga dan neraka itu kan belum pernah dilihat oleh mata terbetik dalam hati. Maka untuk uh, supaya bisa diterima penjelasannya itu pengandaian. Jadi semua yang kita terima informasi surga dan neraka itu dalam perspektif pengandaian karena kita masih piksem bukan fiktif, nanti keliru lagi. Waktunya belum tiba, kita belum sampai ke sana. Ya. Ya, begitu ya. Oke. Eh, dari penjelasan ini, semoga kalian semua menjadi paham, ya. Tapi, kalau ada acara pernikahan, kamu diundang, ya. terus kamu biasanya kan habis makan-makan gitu, ya. Perjamuan terus, giliran korban nikah ada, ya. Seperti tadi, sosok yang dianggap. Eh, Orang-orang soleh lah gitu ya, tahu ulamanya, kiainya, ustadz apapun ya memberi khotbah nikah ya, terus baca ini hadis ya tapi ya jangan lu salahkan di depan umum, nggak baik juga ya, ya biarin saja dia menyelesaikan tugasnya untuk kasih khotbah nikah, tapi setidaknya kamu sudah tahu itu salah itu orang gitu loh ya. Kalau belum kamu lihat kajian ini kan kamu mantuk-mantuk aja apa mantuk-mantuk itu mengangguk-angguk. Padahal yang dikatakan itu salah, salah pasang hadis. Nah sekarang setelah ngaji di sini kamu tahu. Tapi walaupun kamu tahu, jangan ketika orang sedang khotbah lalu kamu potong, Bapak, yai yai, ustaz ustadz salah itu hadisnya bukan begitu gunanya. Itu hadis tentang sujud menyujud gitu nggak ya, boleh gitu ya ya biarin saja selesai kita kan juga harus e, kasih hormat lah ya kasih muka jangan sampai ditegur di publik nanti itu justru membuat kekacauan kekacauan bagi dia sendiri kan boleh jadi dia tidak tahu dan memang tidak tahu bahan sekirnya dan kekacauan di acara e, mantenan kata orang Jawa pernikahan itu kan jadi rusak jadi nggak bagus Ya biarin saja, tapi paling tidak kamu sekarang sudah tahu. Itu salah itu ustadznya. Itu salah kiainya gitu. <laughs> ya itulah kita di sini kan anti mainstream ya. Ustadz kiai, ulama apapun ya. Mau rambut gondrong, mau pakai sorban seperti apapun tetap saja dia bukan nabi. Artinya apa? Tidak maksum. Bisa salah. Tapi kita ketika menyalahkan mereka, kita juga harus bisa membenarkan. Jangan hanya pokoknya salah, ya jadi setiap uh, mengkritisi harus memberikan solusi kalau hanya sekedar mengkritisi itu salah ya semua orang juga bisa nggak harus belajar baca buku dan segala macamnya kalau mengkritisi harus memberikan solusi contohnya ini kita kritisi mereka salah para pemberi khotbah nikah itu kritis solusinya apa ya solusinya harus kita pahamkan bahwa kalau mau memberikan khotbah nikah Pakai hadis-hadis yang lain, bukan hadis ini. Karena hadis ini adalah konteksnya sujud menyujud sesama manusia yang itu dilarang. Gitu, itu jadinya mengkritisi tapi memberikan solusi, cakep banget. Jangan hanya bawel mengkritisi, solusinya kagak ada. Itu nggak disiram air sudah untung orang seperti itu. Gitu, ya. Uh, ini memang akan panjang ceritanya, tapi kapan-kapan kita bahas ketika bagaimana karena di dalam budaya khususnya Jawa ada yang disebut sungkem. Ketika uh, Idul Fitri ya kita turun dari masjid, kita pulang, itu yang pertama dicari orang tua, bapak, mama kita dan di sana kita sungkem ya aku jadi teringat bapak sama mama yang sudah almarhum semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya e, pesan aku sih berbuat baiklah ya kepada bapak dan mama sesuai e, perintah agama kita ya sebelum nanti kamu menyesal biasanya orang-orang itu ketika orang tuanya masih hidup main slonong aja kalau sudah meninggal baru menyesal ya sudah meninggal menyesal sampai mampus kamu ya apa artinya maka ketika senyampang mereka masih hidup Banyak-banyaklah membahagiakan mereka ya. Nah itu biasanya kalau kultur Jawa kan begitu Datang terus sungkem nah, itu bagaimana konteksnya dengan hadis ini Ya, ya sungkem itu ya ya sujud begitu Ya kan di biasanya di orang tua itu kan duduk jadi di di apa ya di pahanya orang tua kita meletakkan wajah kita ya sambil mengucapkan permohonan Uh, maaf atas segala dosa yang selama ini dilakukan mungkin menyakiti hati Bapak dan Mama kita baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja kan begitu dan saling mendoakan kepada Gusti Allah Agung semoga selalu diberi sehat kan begitu nah, itu 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 ya ya apa ya bodinya body move body moving gerakan tubuhnya ya ya sujud begitu terus bagaimana dengan konteks hadis ini? Nah, itu perlu bahasan khusus. Ya. Kalau di sini sudah tidak memungkinkan karena sudah 54 menit berlalu ya satu jam kurang enam menit. Oke eh, sampai di sini dulu ya. Semoga setelah ngaji bareng di sini kita semua tahu ya bahwa hadis itu salah pasang kalau dibaca pada waktu khotbah nikah, ya. Oke, okay. sampai di sini dulu pesan aku jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jangan sampai bolong-bolong. Ya, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Setelah kamu memaksimalkan kerja rasionalitasmu, ya, baru turun ke dalam hati, simpan dia di dalam hati. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap saudara kita, ya, menjadi harapan kita bersama semuanya yang ngaji di sini. Semoga mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Lagi-lagi, nggak -lagi, bosan aku mengajak kalian semua mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat Impact Dakwah kepada channel ini, ya, karena jasa beliau-beliaunya itulah, sehingga channel ini dapat eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke, awal pekan semoga memberikan semangat untuk kita melanjutkan aktivitas kita sebagaimana hari-hari yang lalu ya. Kejar duniamu, kejar akhiratmu. Enggak boleh dua-duanya uh, dilupakan ya atau salah satu dilupakan enggak boleh. Dua-duanya, kejar dunia, kejar akhirat. Karena doanya begitu, robana atina dunia hasana wafil akhirati hasana. Ya, jadi di dunia kita dapat dan di akhirat juga kita dapat. Oke, matur nuwun ya. terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Bu di channel ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.